Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du Pemirsa Merhaban TV di mana saja berada Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali kajian eh, enam peristiwa penting dalam sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan dua peristiwa penting ya yang pertama adalah peristiwa turunnya wahyu kepada Nabi saw. Kemudian yang kedua adalah peristiwa tatkala Nabi saw. Mengingatkan kepada mereka untuk menjauhi kesyirikan dan memerintahkan kaumnya atau orang-orang musyrikin untuk mentauhidkan Allah jalla waala. Nah pada Kesempatan ini uh, akan kita jelaskan peristiwa yang ketiga ya, dalam sejarah Nabi SAW yang ada kaitannya dengan akidah, dengan masalah akidah. Uh, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata Al-Maudi'u as peristiwa yang ketiga kisah kiraatihi sallallahu alaihi wasallam surati an-najmi bihadratihim kisah bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm di hadapan mereka di hadapan atau dihadiri oleh mereka orang-orang musyrikin ya yeah. falamma balagha Afaru aitumul Lata wal Uzza wa Manatatsalisatul Ula alqash shaitanu fi Tatkala Nabi sallallahu telah sampai dalam ayat atau dalam firman Allah jalla wa ala apa pendapatmu tentang <tutuk> Lata <tutuk> dan Uzza dan Manat yang ketiganya syaitan melemparkan pada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memasukkan pada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan syaitan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya, tapi didengar oleh mereka orang-orang musyrik. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahuinya. Afaraitumullata wal uzza <Uk> wa manata Thalisatal ula Syaitan melemparkan pada bacaan Nabi Wasallam Memasukkan ada suara setan ya pada bacaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tilqal ghorani ula wa inna syafa'at tahum la turja itulah eh, tiga berhala pertama itu lata uja wa manat bahwasanya syafaat mereka bertiga ya la ta'uza wa manat itu la turja betul-betul dinantikan Fadhannu anna Rasulullah SAW qalaha. Mereka mengira bahwasanya Rasulullah SAW mengatakannya. Padahal Nabi SAW tidak mengatakannya. Bahkan tidak mengetahui. Sama sekali karena itu merupakan hembusan dari syaitan. Pada bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafarihu bidhalik. Maka oleh karena itu mereka orang-orang musyrikin bergembira dengan sebab hal itu. Karena mereka menyangka dikatakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakannya padahal itu dari syaitan wa qalu kalaman ma'nahu maka orang-orang musyrikin mengatakan perkataan yang artinya hadzal jadi nurid inilah yang kami inginkan inilah yang kami inginkan jadi adanya uh, inilah yang kami inginkan inilah yang kami maksud begitu kata mereka orang-orang musyrik wa nahnu na'rif kata mereka bahwasanya kami mengetahui kami mengenal annallaha huwan nafi dar Allah adalah yang memberikan manfaat Allah adalah yang memadzaratkan wahdah saja la syarikalah tidak ada sekutu baginya itulah yang kami maksud walakin haula indah akan tetapi mereka yaitu patung-patung itu mereka yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Hmm, Falamma balagu as-sajdata maka tatkala sampai ayat sajdah sajada wa sajadu ma'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan mereka pun sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasya'al khabar annahum Maka ter, Sebarlah berita bahwasanya mereka orang-orang musyrikin sudah berdamai bersama Nabi saw sudah bersalaman jadi berdamai bersama Nabi saw wasami man bil habasyati terdengar berita itu kepada orang-orang yang ada di habasyah yang sedang apa namanya di Etiopia ya maka mereka kembali ketika mendengar adanya perdamaian antara orang-orang musyrikin dan Nabi saw. Falamma an karodalika rasulullah saw. Adu ila syarri mimma kanu fih. Maka tatkala Nabi saw mengingkari hal itu, mereka memusuhi lebih buruk dari apa yang telah lalu, lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi dari apa yang setelah mereka lakukan sebelumnya wala qalu lahu innaka qultadzalika khaufam minallahi khaufan tatkala mereka mengatakan kepada nabi sunya engkau mengatakan hal itu takut dari allah dengan betul-betul takut hatta anzalallahu alaihi sampai allah menurunkan kepadanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghibur dalam ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih ya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi Tidaklah kami utus dari sebelum seorang rasul dan tidak pula seorang nabi kecuali apabila seorang nabi itu membaca ya, membaca bacaan setan akan melemparkan pada bacaannya. Jadi menghembuskan uh, dari setan bacaan uh, Uh, yang diinginkan oleh jadi uh, ada suara setan yang hal mana yang mana suara setan ini uh, yang dihembuskan pada bacaan nabi sallallahu uh, alaihi wasallam didengar oleh orang-orang yang memiliki uh, penyakit memiliki penyakit begitu faman fahima hadhil kisah maka barang siapa yang memahami kisah ini tsumma syakkaba dinin nabi kemudian ragu pada agama Nabi setelahnya. Walam yufarik bayna hubayna dinil muslimin dan tidak membedakan antara agama Nabi dan antara agama orang musyrikin. Ketika memahami kisah ini ada keraguan dan tidak membedakan antara agama Nabi dan antara agama kaum musyrikin. Faat ada Allah maka Allah menolaknya, Allah menjauhkannya, Allah mendustakannya, ya Allah um, uh, uh, menjauhkannya khususan in araf anna yuradu bihal malaikah terutama jika diketahui bahwasanya perkataan mereka yang dimaksud dengan Goronik itu adalah malaikah Allah membatalkannya kisah ini itu kisah Goronik ya gharanik, ya yang disebutkan oleh Syekh uh, Muhammad At-Tamimi termasuk uh, kisah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam tatkala membaca surat An-Najm di kota Mekkah dan di sisi Nabi SAW alaihi wasallam ada orang-orang musyrikin dan juga kaum muslimin ketika sampai firman Allah jalla wa ala ya dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 20 uh, yaitu eh, patung patung Arab yang paling besar yaitu Lata Uzza dan Manat ya. ya apa pandanganmu tentang tiga patung yang paling besar ini gitu yaitu Lata yang ada di Taib ya. ya yaitu laki-laki soleh yang selalu memberi makan kepada jamaah haji tatkala mati maka banyak orang yang berdiam diri di kuburannya dalam rangka mengambil berkah kepada orang yang soleh. Ya, itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu dalam rangka mengambil berkah kepada orang-orang soleh ya, mereka meminta syafaat ya, ya daripadanya jadi mereka meminta syafaat ya, dari orang soleh tersebut gitu karena dia seorang yang yang soleh gitu. Jadi mereka berdiam diri, mereka menjadikan orang soleh itu yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah seorang yang yang soleh Itu lata. Jadi jadilah mereka berdiam diri atas kuburannya, mengambil berkah kepada orang soleh gitu. Kemudian Uzza itu adalah patung milik ahlu Mekkah yang dekat di Arafah dekat di Arafah ya. Jadi uh, apa Uzza ini uh, uh, apa nama ibarat uh, pohon ya yang di uh, di atasnya bangunan yang uh, yang mana mereka mengambil berkah ngalap berkah dengan pohon-pohon itu. Namanya Uzza. Ya, adapun Manat adalah patung antara Mekah dan Madinah dekat ke, ke Madinah e, ada mendekati gunung atau Jabal Kudet kalau kalau lewat ke Madinah itu ada Jabal Kudet dan ini milik Aus dan Khazraj mereka dulu berikhrom dari dari manat ini untuk melaksanakan ibadah haji ya untuk mengagungkan kepada manat ya nah Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat An-Najm ini berfirman afara'aitumul lata wal uzza wa manata ukhra kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala ini apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian apakah bisa memberikan madorot kepada kalian gitu ini pertanyaan yang uh, kepada, kepada 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 mereka gitu Kabarkan kepadaku tentang berhala ini bisa memberi manfaat atau ti, atau, atau, atau atau bisa memberikan manfaat dan bimbingan berdua enggak bahkan patung-patung uh, itu tidak bisa membela kepada dirinya sendiri ya. jadi jadi pertanyaan pengingkaran sebenarnya patung-patung itu tidak bisa membela kepada diri mereka sendiri karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala menaklukkan kota Mekah menghancurkan patung-patung ya. -patung. Kalau seandainya patung-patung itu adalah Tuhan, tentu dia akan bisa membela dirinya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ingin apa mengejek kepada orang-orang musyrikin ya yang mereka tergantung hatinya kepada berhala-berhala kepada patung-patung yang tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mabarat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, setan melemparkan suara setan dengan kalimat-kalimat ya yang dihembuskan ucapan-ucapan yang dihembuskan pada pada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kal qorani kul ula wa inna syafat atahunna laturja itu adalah qorani kul ula jadi patung-patung yang tiga yang disebut tadi bahwasanya syafaat mereka patung-patung yang tiga itu lata Ujamanat itu betul-betul dinantikan ini ucapan dari syaitan yang dihembuskan pada bacaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah SAW tidak mengetahui hal itu akan tetapi orang-orang musyrikin mereka mendengarnya suara setan ini suara jurig kalau <laughs> jadi ada ada hembusan gitu hembusan tapi ya itu kepada mereka orang-orang yang hatinya sakit sebenarnya yaitu kepada mereka orang-orang musyrikin mereka yang mendengarnya hembusan dari setan tersebut maka mereka bergembira maka orang-orang musyrikin bergembira lalu mereka mengatakan Nabi Muhammad telah menyebut tuhan-tuhan kami dengan kebaikan Muhammad telah menyebut tuhan-tuhan kami dengan kebaikan ya bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka sembah itu betul dinantikan gitu bisa, ya, betul dinantikan inilah yang kami maksud inilah yang kami inginkan kami tidak bermaksud dari tuhan-tuhan kami kecuali syafaat. Jika tidak, tidak demikian kami mengetahui bahwasanya sesembahan-sembahan kami tidak memberikan manfaat, tidak bisa pula menolak madarat. Akan tetapi yang kami inginkan adalah syafaat Tuhan-Tuhan kami dan Muhammad. Dia mengatakan bahwasanya syafaat mereka itu betul-betul dinantikan begitu. Ya. Maka tatkala sampai Nabi SAW membawa e, membacak, membaca di akhir surat An-Najm yaitu firman Allah Jalla wa'ala fasjudu lillahi wa'budu hendak kali, hendaklah kalian bersujud hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah surat An-Najm ayat 62 Nabi sujud maka orang-orang muslimin yang bersamanya sujud Begitu pula orang-orang musyrikin juga sujud karena bergembira dengan ucapan syaitan yang dihembuskan kepada bacaan Nabi SAW. Ya. Maka kabar ini tersebar jadinya. Bahwasanya Rasulullah SAW berdamai bersama orang-orang musyrikin. Bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan kepada mereka, mengakui kepada mereka terhadap penghambaan atau ibadah kepada Lata dan Uzza dan Manat untuk meminta syafaat. Jadi kabar ini sampai kepada orang-orang yang sedang berhijrah di negeri Habsyah dari kalangan kaum muslimin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdamai dan orang-orang musyrikin dan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka telah masuk Islam begitu. Maka, akhirnya orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Habsah mereka pulang kembali ke Mekah. Maka, tatkala mereka sampai ke Mekah, mereka mendapati kabar ini tidak benar, dan bahwasanya orang-orang musyrikin masih tetap memusuhi Rasulullah SAW dan menyempitkan orang-orang Muslimin, menyempitkan para sahabat kaum Muslimin. Nah, maka tatkala mereka mengkabarkan kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam yaitu orang-orang musyrikin, ya, mengkabarkan, memberitahukan kepada Nabi SAW Bahwa saja Nabi SAW mengucapkan kalimat tilkal qorani kul ula wa inna syafa'atahunna la turja bahwasanya engkau wahai Muhammad waktu membaca afara itu Muhammad uzza itu mengucapkan mengatakan membacakan tilkal ghorani ula wa inna syafa'atuhunna syafa'atuhunna laturja sejujurnya itu adalah ghoranik ya, jadi lata uzza, manat ya atau e, berhala atau patung sesembahan yang pertama bahwasanya syafaat mereka betul-betul dinantikan Nabi SAW sangat sedih sekali. Sangat sedih sekali ketika dikatakan oleh mereka ya orang-orang musyrikin bahwasanya Nabi mengatakan demikian padahal Nabi SAW tidak tahu sama sekali. Nah, ketika Nabi SAW sedang sedih sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah yaitu dalam surat Al-Hajj dalam rangka menghilangkan apa namanya dalam rangka menghibur gitu ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. ya atau dalam rangka untuk membantah apa yang dilamparkan syaitan dalam bacaan Rasulullah Sallallahu yaitu dalam rangka untuk menghilangkan dalam rangka untuk menetapkan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam rangka untuk mencela patung-patung ya dan ee, dan berhala-berhala atau penghambaan kepada patung-patung. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa fi umniyatihi dan tidaklah kami utus dari sebelum seorang rasul dan tidak pula seorang nabi kecuali apabila seorang nabi membaca ya, setan melemparkan pada bacaannya fayan sahullah ma yulki Allah akan hapus akal Allah hilangkan apa yang dilemparkan oleh setan pada bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma Allah jelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui wallahu alimun hakim dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati kulubuhum. untuk dijadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan itu sebagai fitnah kepada orang-orang yang ada di dalam hati mereka penyakit dan keras hati mereka ya Wa inna al lafi siqaqim ba'id Sungguhnya betul-betul orang zalim itu berada dalam kecelakaan yang jauh ya. Wa utul ilm Untuk diketahui oleh orang-orang yang diberi ilmu Annahul haq Untuk bisa mengetahui Untuk agar orang-orang yang diberi ilmu mengetahui Annahul haqqu mirrabbik Bahwasannya kebenaran itu dari RobMu Fayu'minu bih Fatuh bitalah hukumlah mereka beriman kepadanya dan hati mereka tunduk. Wa inna Allah lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus. Allah betul-betul akan membimbing orang-orang yang beriman ke jalan yang yang lurus. Jadi jadi Allah membatalkan, Allah menghilangkan, Allah menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan. Pada bacaan Rasulullah Sallam dan menetapkan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dalam rangka mencela peribadahan kepada selain Allah, peribadahan kepada patung-patung. Ini kisah ini yaitu kisah yang terkenal dalam sejarah Nabi SAW yaitu kisah tentang uh, Goronik, ya Goronik, ya tentang masalah Goronik, ya, ya itu tadi Goronik itu jadi uh, kisah tentang yang terkenal di zaman jahiliyah bahwasanya nabi e, tentang e, adanya bacaan e, dari dari syaitan menghembusi pada bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisah ini terdapat e, da, atau diriwayatkan dengan e, apa namanya sanad yang menyambung dari Ibnu Abbas dan begitu pula terdapat riwayat ini dari sebagian e, tabiin dengan sanad yang mursal dan sebagian ulama mengingkari kisah ini diantara ulama yang mengingkari kisah ini kisah Goronik ini adalah ibnu katsir dan kata ibnu katsir bahwasanya kisah ini tidak terdapat kecuali dengan e, jalan mursal dan munkoti ya munkoti yang mereka bicarakan e, di dalam di dalamnya akan tetapi menurut al hafid ibnu hajar dalam fathul bari memiliki pandangan yang lain ya, berbeda dengan pandangan mereka jadi ibnu hajar mengatakan kisah ini datang dengan beberapa riwayat yang berbeda beda ya yang eh, yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya itu uh, secara global uh, apa yang dikatakan oleh al-hafidh ibnu hajar rahimahullah. Maksud dari yang diinginkan oleh oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dengan membawakan kisah ini yaitu kisah al goronik ya bahwasanya orang-orang musyrikin mereka mengatakan kami tidak menyembah patung-patung ini dengan keyakinan bahwasanya patung-patung ini menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat, mem bisa menolak madharat. Akan tetapi, kami mengibadahi patung-patung ini dalam rangka untuk mendapatkan syafaat agar memberikan syafaat kepada kami. Patung-patung ini, di sisi Allah, begitu masalah yang berkaitan dari peristiwa ini tentang masalah akidah. Jadi, kami, ber, ber, kami ee, tidak mengibadahi patung-patung ini dengan keyakinan bahwasanya patung-patung ini bisa memberi menciptakan rezeki memberi akan tetap kami mengibadahinya ya, dalam mereka mendapatkan syafaat untuk meminta syafaat untuk bisa memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, Allah Jalla wa Ala membatalkan hal ini. Jadi Allah Jalla wa Ala menghilangkan atau membantah hal ini dan menetapkan Al-Qur'an dan menetapkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an tentang kebalit, kebatilan, peribadahan, penghambaan kepada Berhara-berhara kepada patung-patung, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan, menghapus apa yang dilemparkan oleh syaitan pada bacaan Nabi SAW, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur nabi-Nya dan menghilangkan rasa sedih dengan mengkisahkan apa yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari para utusan Allah di mana Allah berfirman tidaklah kami utus dari sebelummu dari seorang Rasul dan tidak pula seorang Nabi kecuali apabila seorang Nabi itu membaca ya membaca maka setan gitu e, apa namanya melemparkan e, melemparkan pada bacaannya masuk kepada bacaan para Nabi ini sebagai apa namanya, hiburan untuk menghilangkan kesedihan kepada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pemirsa Marhaban TV di mana saja berada ya, intinya bahwasanya orang-orang uh, musyrikin ya, mereka itu bergembira ya, ya pada waktu itu tatkala mengira bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyetujui mereka dengan e, ucapan yang mereka sangka dari Rasulullah padahal dari syaitan Bahwasanya meminta syafaat dari berhala itu dari patung itu tiba, tidak apa-apa kata Rasulullah padahal itu kata syaitan bukan kata Rasulullah maka mereka bergembira dengan hal itu. Kemudian Allah Jalla membatalkan hal itu. Allah Jalla wa menjelaskan bahwasanya tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan tujuan apapun. Tidak boleh meminta syafaat, ya. Ya, tidak boleh e, beribadah kepada e, tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan tujuan apapun, baik itu meminta syafaat ataupun yang yang lainnya karena ibadah itu hak Allah Jalla wa ala tidak boleh beribadah kepada selain Allah dengan tujuan apapun waya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa indallah mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak memadaratkan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka dan mereka mengatakan mereka itu adalah syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah yang seperti ini, Allah namai ya mereka. Itu uh, mereka mengatakan, mereka itu sebagai syafaat kami di sisi Allah, dinamai oleh Allah. Syirkan itu adalah kesirikan. Allah membatalkannya akan kesirikan apa yang mereka lakukan, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang ada di dalam kisah ini, kisah Goronik ini adalah ucapan tilgal Goronikul ula. Wa, wa, wa inna syafatahun laturja, itu bukan perkataan Nabi saw tapi itu perkataan syaitan dalam rangka menguji untuk membedakan mana yang baik daripada yang buruk kemudian Allah Jalla wa ala menghilangkan fitnah ini dan hak itu tetap dan hal ini terjadi kepada para utusan sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini kisah apa, apa yang dilemparkan oleh syaitan ini persis bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Begitu pula terjadi kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Berarti hal ini menunjukkan akan kebatilan keyakinan para penyembah kubur dan selain mereka yang mana mereka Menyembah kubur, dan mereka mengatakan, "Kami mengetahui bahwasanya mereka itu tidak bisa menolak madorot, dan tidak pula mereka itu bisa memberikan manfaat, tidak pula mereka itu bisa menciptakan, tidak pula mereka itu bisa memberi rizki." Akan tetapi, mereka itu adalah orang-orang soleh. Kami menjadikan mereka sebagai pelantara kepada Allah. Kami menuntut dari mereka, meminta kepada mereka syafaatnya begitu ini uh, sebagai dalil dalam rangka untuk membatalkan kebatilan keyakinan para penyembah kubur, ya. karena kalau seandainya kami menetapkan atas apa yang mereka yakini, tentu tidak ada perbedaan antara kami dan antara mereka. Ya. Kalau seandainya kita mengakui sebagaimana yang mereka akui tentu tidak ada perbedaan antara kami dan antara mereka. Nah, terjadinya permusuhan, pertengkaran antara kami dan antara mereka tatkala kami mengingkari apa yang mereka lakukan. Ketika kami menganggapnya bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya sebagaimana Al-Qur'an mengang, mengingkarinya dalam beberapa ayat. Inilah tujuan maksud maksud Syekh men, 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 menjelaskan tentang e, atau membawakan kisah Goronik ini ya. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Jadi keinginan orang-orang musyrikin itu e, apa wasanya meminta syafaat kepada orang-orang soleh itu tidak apa-apa. Itu -apa. menjadikan wasilah dijadikan orang-orang soleh itu sebagai pelantara itu kepada Allah itu tidak apa-apa. Itu yang mereka inginkan. Mereka akan gembira. Tapi kita katakan karena Allah menetapkan itu adalah syirik. Rasul mengatakan syirik maka kami mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, demikian Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.